Bulan Mac lalu ada beberapa game besar yang menarik. Untuk bulan April kali ini, tak sebanyak game macam bulan-bulan sebelum ni. Tapi masih ada macam Eudaimon Chronicle, Sandland, Stellar Blade dan lain-lain. Jom tengok game yang akan keluar April 2024. Game Santai. Apabila sepucuk surat tiba di Hideaway dengan permintaan misteri, Dominant Leviathan memerlukan bantuan, Clive dan temannya memulakan perjalanan ke misi dia, kawasan tersembunyi di sebalik langit biru. Di situ juga, mereka menemui sejarah tragis tentang mereka yang dilupakan. Final Fantasy XVI The Rising Tide DLC bakal dilancarkan di PS5 pada 18 April. Berlaku di satu kawasan di Alraan, sebuah wilayah yang mempunyai pelbagai budaya dan nilai. Dengan pedang dan objek magic yang dikenali sebagai Run Lancers, sejarah wilayah ini telah dibentuk oleh pakatan dan pencerobohan manusia, beastmen, elves dan orang padang pasir yang tinggal di sana. Guardian Empire telah mengentepikan negara lain dan menemui teknologi yang meningkatkan kuasa magic Run Lancers. Eudaimon Chronicle 100 Heroes bakal dilancarkan di PC, PS5, PS4, Xbox Series X dan S, Xbox One dan Switch pada 23 April. Game baru EA ini membawa korang alami pengembaraan sebagai Zhao, Shaman muda yang berunding dengan Dewa Kematian untuk kembalikan Baba daripada kegelapan. Dengan kuasa kosmik dan keberanian yang tinggi, korang akan menerus ke dunia misteri baru. Tales of Kenzera Zhao bakal dilancarkan di PC, PS5, Xbox Series X dan S dan Switch pada 23 April. Selami dunia padang pasir di mana kedua-dua manusia dan demon dalam kesengsaraan kerana kekurangan air yang ekstrim. Main sebagai Beelzebub, Sheriff Rao dan Thief yang memulakan perjalanan dalam mencari kolam air legenda di gurun. Sandland bakal dilancarkan di PC, PS5, PS4 dan Xbox Series X dan S pada 26 April. Stellar Blade mengikuti perjalanan protagonis Eve, seorang pahlawan yang datang dari koloni luar dunia untuk mengalahkan Netiba, musuh manusia yang tiba-tiba muncul di bumi. Netiba nampaknya menyerang atas kehendak entiti yang lebih tinggi yang terdiri daripada Alpha dan Elder. Tetapi, tiada siapa yang benar-benar tahu tentang asal-usul mereka. Stellar Blade bakal dilancarkan di PS5 pada 26 April. Itulah game yang keluar bulan April ni. Game apa yang korang berminat dan tengah tunggu nak main? Tinggalkan jawapan di ruangan komen di bawah dan jumpa korang di video yang seterusnya.